dengan aku, Momo. Nah, jadi pada hari ini kita akan bermain game SCP lagi bareng dengan teman-teman yang ada di sini. Ada kelinci ketek gosong, lihat guys, kelincinya ketek gosong-gosong di sini. Dan bersama Atun dan kawan-kawan yang lain. Langsung saja kita mulai videonya. Nah, kita sekarang udah di stasiun kereta api SCP, guys. Langsung saja kita masuk ke dalam. Wih, keren banget ini tempatnya, Tun. Ini kayak di apa ya, MRT di Jakarta kayak gitu kan, Tun? Ini. Aku sebenarnya enggak pernah naik MRT Jakarta sih. Ya ampun, orang Jakarta enggak pernah naik MRT Jakarta. Kalau teman-teman pernah enggak apa? Teman-teman lebih enggak mungkin pernah lah, orang baru dibangun di Jakarta loh. Oh iya, benar juga ya. Nah, di sini tuh katanya setiap jam 12 malam itu kereta apinya bakal muncul di sini tuh. Udah, datang. Ih, apaan ini, Mon? Datang, Tun. Ku tengok, Tun. Kita di depan, Tun. Di depan ini. Di depan, kah? Ini SCP-nya, Tun. Hei, wahai. Ya ampun, aku di depan, Mon. Aku di depan, bentar, aku makan di depan. Sini, Tun, sini. Mulutnya. Sini. Aku di mana ini? Oh, udah lah, capek aku sama kau. Sini, udah jalan. Kalian lihat guys, ini SCP-nya guys. Dia menggunakan tangan dan kakinya untuk menggerakkan kereta api ini. Dan kenapa jalannya lambat banget ya, Tun? Iya, karena kekuatan dia itu cuma segini, kurus dia, Mon. Kurang asal. Lihat, kamu situ saja jalan kaki. Jangan. Belum waktunya korban, jangan kasih makan dulu. Kurang asal kau. Ah, kalau dia pelan begini mah aku kejar dia juga bisa nih. Kamu bentar tunggu. Ucu, aku dari tempat duduk. Aku maju ke depan. Halo. Sini, Tun. Masuk ke dalam, Tun. Up. Gitu, Tun. Meninggoy. Kita coba ke tempat paling belakang ya. Kira-kira paling belakangnya itu ada apa, guys? Nah, kenapa ini? Lo. Oke, ngesak ini. Berapa ini? Sepertinya kamu gak bayar tiket beneran. Bayar aku, kurang asem kok. Ini adalah tempat paling belakang dia. Dan ini namanya SCP-1266B. Ya udah guys, di sini ada banyak SCP lagi. Kita ke tempat SCP yang lain aja ya. Yuk, oke, Tun. Kali ini kita masuk ke dalam SCP Lighthead, Tun. Bukan Siren, kan? Tapi Lighthead, Tun. Ini lebih ngeri. Lighthead. Iya. Cahaya kepala. Nah, kita udah berada di dalam SCP Lighthead, cahaya kepala. Nah, di antara apa-apa. Kamu SCP kan? Pura-pura jadi tiang listrik kamu. Kurang asam. Bukan yang itu. Apa? Yang maju sono. Iya, katanya salah satu di antara Lighthead. Kamu yang ini kan? Aku ada center nih. Mau lawan aku nih. Kau jangan gila-gila, Tun. Aku malu dilihatin orang kau di foto kau. Ya ampun, cike-cike dia nak. Bukan juga. Bukan, jangan kau gila-gila. Bikin malu adiknya anak, kita mau ya kan. Katanya jam 3 malam, SCP itu bakalan keluar di jalan ini, Tun. SCP Lighthead ini. Tadi jam 12, sekarang jam 3 malam. Aku maunya pagi lah. Gak ada SCP yang keluar pagi, jangan gila-gila dulu kau. Oh, itu dia. Si Lighthead. Atun. Kenapa? Kau kalian ketemu sama Lighthead ini. Kalian wajib kasih like. Karena dia Lighthead. Kalau kalian akan diinjak. Kalau enggak, kalian akan diterangi oleh monster kayak gini, guys. Serem kali. Ini kok jalan cepet banget sih? Nah, itu dia. Nggak tahu, Tun. Oh my God. Ke belakang dia, deh. Aman nggak sih? Hei, Atun! Selamat tinggal, Atun! Atun! Dia berhenti, Mon. Ini setelah kena kita. Dia berhenti! Ayo, berhenti, Tun! Meningsoi kau! Atun, aku dikejar, Atun! Atun! Oke. Dia ngelek-ngelek kayaknya ini. Ngesak dia guys di sini guys. Ayo. Nah, bisa kau pijak.
coba lihat dia pakai sempak kan. Oh, ya ampun. Aku bilang dia pakai sempak atau enggak. Please, oh my god. Oh my god. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam SCP Go Refill. Apa itu Go Refill? Ah, itulah itu. Yuk, langsung saja kita lihat. Oke, oke. Ini SCP-nya, guys, kucing-kucing. Yuk. Mana? Ah, ini dia. Mana tunggu, si tunggu. Kucing garong? Eh, kau kucing garong. Go Refill. Ada dua ekor. Hey, kamu mata kau tuh enggak bisa ngelihat ini lebih kucing. Oh iya, ini lebih kucing ya. Si Aura lebih kucing, guys. Ini kayak mana kendari? Bisa kendari mobil, Dun. Coba ya. Bisa. Oke. Oke. Kita gas ya, kita cari. Mana itu kucingnya? Maju! Apa kucingnya? Oh, itu masih kesan ya? Kita tabrak ya. Keluar. Aduh. Kita hancur berantakan. Oh no. Aduh. Ini mobil masih dicicil, Mon. Kurang aja. Rusak mobilnya, guys. Ya udah, kita tes SCP yang lain ya, guys. Oke, teman-teman. Sekarang kita ada di tempat SCP yang baru. Katanya ini adalah SCP rumah, guys. House Head. Dan di sini SCP-nya paling mengerikan, tuh. Oh, itu mobilnya tuh di belakang, tuh. Tuh. Cepet. Hah? Kita ambil, tuh. Mobil. Ayo. Aku udah jauh, kau baru bilang sama aku. Baru nge-spawn dia, baru nge-spawn. Aduh, jatuh. Oke, okay. Aku akan di belakang. Oke, okay, aku duduk belakang. Let's go! Kita berburu SCP di sini, guys. Oke, okay, kita menuju ke tempat SCP, guys. Nah, di antara rumah-rumah ini ada SCP. SCP. Baik. Iya, beneran. Kau tengok tuh, pelan-pelan kita lihatnya ya. Kenapa ada suara? Suara-suara. Oh, itu. Ya ampun, datang dia SCP-nya. SCP-nya datang, Tun. Bayar lunas. Iya. Lihat SCP-nya. Oh my god. Serem kali. Kayak laba-laba ini SCP, guys. Namanya The Spider House. Suka-suka kau bikin nama kau ya. Mana SCP-nya? Oh, dia terbang, Mon. Dia loncat. Wow. Oh, loncat. Oh, bisa loncat dia. Ih, keren kali itu. Bisa lah. Sama dia rasanya gimana? Dia enggak pernah gigi soalnya. Jangan, aku naik mobil. Enggak ada giginya dia mah. Oke, kabur. Cuma kita naik mobil di sini capek hidup kita ya kan. Oke, guys, selanjutnya kita akan ke tempat SCP taman bermain bersama dengan si kucing Spider-Man. Si Hakimi kurang asem. Ketun, mirip sama muka kau itu, kotak-kotak. Jangan kalian begitu. Kuping kucing itu. Lucu kali loh. Katanya di tempat ini ada SCP yang dia berubah menjadi tempat bermain. Jangan-jangan ini. Oh iya. Coba ya aku. Oh iya. Aku juga. Serius? Kok enggak? Tadi kayaknya pendek. Ini sampai ke mana nih? Panjang, Tun. Pas keluar langsung menyusul, hebat kan? Kayaknya masuk ke pantat ini. Enggak, masuk pantatnya. Oke, guys, sekarang kita udah masuk ke tempat SCP yang terbaru lagi, yaitu SCP Cartoon Cat. Dan ternyata barang ini adalah alat untuk mendeteksi di mana SCP itu berada. Wow. Begitu. Kucing, kau gak usah lele handphone, gak ngertinya kau itu. Guys, dia lagi lihat jam. Oh, lihat jam. Itu. Itu SCP kantung kayaknya, Tun. Oh my god. Ngapain dia? Kok seneng banget?
dia senang. Mohon, untuk melawan dia kita mesti berfusion. Caranya gimana? Kamu harap dia cepetan. Oke. Berfusion. Berfusion. Tunggu, kenapa kau di atas kepala aku sekarang, woi? Itulah yang bagus. Berfusion. Kucing. Kurang asam. Kepala aku dipijak-pijak sama mereka, guys. Kurang asam kali. Ya ampun. Video kita cukup sampai di sini ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching this video. Hope you enjoyed, guys. Bye-bye.